Assalamualaikum, selamat petang-petang guys. Okay, hari ini kita berjalan-jalan di Belda Sawit guys. Okay, sama-sama ya Raim menemani anda pada hari ini. Perkenalan-perkenalan siapa untuk semua warga Malaysia. Warga pagi-pagi ini sihat alhamdulillah. Okey, kini lah ladang ni. Ladang cukup bersih. Okey, itu ada pondok. Pondok menunggu. Jika juga ada waktu hujan, nah, di sinilah pondok yang ditunggu untuk penuai-penuai. Okey, jangan lupa subscribe dan like. Tekan like, tekan button like guys. Okey, blok 43. Ini pagar untuk curian ataupun untuk blok-blok apa-apa masalah yang kasi orang luar masuk. Okay guys, ini kolam untuk tadahan hujan. Jika musim kemarau kita akan sedut menggunakan kincir air ataupun pump engine generator yang paling besar untuk kita sedut dan hantar ke bukit-bukit saluran pipe, sistem pipe piping yang disalurkan untuk pokok-pokok waktu kemarau. Okay guys, hati-hati jalan licin guys. Musim-musim hujan ini guys, sekarang jalan banyak licin. Banyak lupa-lupa. Ini jalan pun jalan tanah liat guys. Hati-hati guys. Ini kawasan banjir ni guys. Cukup tebal rumput ke sini sebab ni kawasan banjir. Ha, tengok lubang-lubang. Banyak lubang ni guys. Lori keluar masuk kat sini. Ha, ambil buah guys. Ha, sekarang pun waktu sudah petang. Dekat pukul 4. Penuai-penuai pun balik. Hari pun dah mendung. Macam mana suasana ni guys? Okey lah guys. Okey, teruskan like, subscribe semuanya. Bantu-bantu share. Tekan button like banyak-banyak boss. Okey, kalau siapa-siapa nak cek pucuk paku, sini banyak istri. Banyak pucuk paku. Wah. Banyak ikan bau guys, sedap. Masak lomak cilapi kau masak asam pedas, memang best guys. Okay, kita teruskan lagi perjalanan guys. Subscribe guys, tekan button share guys, tekan button like. Beribu-ribu lemon. Jangan kedekut-kedekut like, bos. InsyaAllah rezekimu makin bertambah, bos. Okey, bos-bos di luar sana. Apa khabar? Sehat tak jaga? Okey, my friend yang berada di sana. Apa tu? Tonton lah saya ini ya. Nah, ini perjalanan dalam ladang sawit guys. Banyak lagu hidup dan sejarah kehidupan saya dan keluarga membesar di sini. Nah, sebelah ini ladang getah guys, ladang getah, rock getah, dan sebelah ini ladang sawit ya. Ladang pagi petang siang malam untuk cari nafkah kepada keluarga yang tercinta, ibu ayah, anak-anak, adik-adik dan abang-abang dan isteri yang tercinta tersayang. Okay guys, berapa orang isteri guys?
Sila angkat tangan guys. Kalau saya nampak berapa orang guys. Cinta pandang pertama, cinta pandang kedua, cinta pandang ketiga. Macam itu kata. Okey, dia tanya, nak tanya, dia tanya siapa di hadapan saya tu. Itu itu pekerja guys. Pekerja ladang. Okey ni, perempuan nak balik lah guys. Solat zuhur tu. Okey, balik semangat nurung guys, semangat nurung. Semoga di luar sana sihat-sihat ya guys. Jangan ada yang sakit-sakit. Semoga banyak umur, murahkan rezeki yang melempar, rezeki yang luas. Itu guys. Jalan ni boleh tembus, boleh tembus ke kampung guys. Dari kampung ke kampung guys. Kalau kita pandai cari jalan belok dah. Nanti guys eh, pemandangan indah. Terus kamu sawit ya, mari 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 mari. Suasana kampung pula guys. Ini pulang balik kerja saya. Dah balik waktu kerja ni. Dah balik solat zuhur. Ini kaedah guys. Kaedah pondok. Let's go. Ini suasana kampung guys. Suasana kampung di kampung saya. Polan. Kalau orang-orang Polan dia tahu kat mana ni. Masih lagi dengan semangat kemerdekaan. Guys, yang berada di sana, apa kabar, sehat ke? Jangan jauhi COVID, kita kurangi COVID, kita jaga, kita jaga jarak, jaga SOP ya. Padang besar lah. Itu terbang sudah sampai, ini sampai rumah saya. Asrama Putri. Ini sekolah menengah kebangsaan Alam Barat.
aja. Nah, sekolah di Sulara Asrama Perumahan. Ini kedai-kedai guys, kedai-kedai. Agak-agak di mana ni Poland ni? Sampai rumah saya. Selamat sampai bos. Hey. Ini rumah saya bos. Okay, selamat. Assalamualaikum. Sayonara.